kalau kalian beli microphone ini ini boxnya dan ini microphone-nya asli GC128 kalian akan mendapatkan dua microphone kemudian ini receiver-nya dan ini diisi dengan baterai charger yang besar seperti ini kemudian ini ada kabelnya untuk charge dan dua aksesoris untuk microphone kemudian baterai ada empat untuk microphone -nya juga dan ini submonnya berwarna-warni kemudian buku manualnya serta kartu garansinya cek 1 2 3 microphone wireless universal wireless microphone asli yang seri GC128 ini saya coba dengan mixer asli RNP cek 123 ini saya menggunakan wireless masih dekat dengan mixer ya cek dicoba dulu suaranya ini untuk volume masternya L dan R0 ya dan untuk channel 6 ini saya gunakan di mikrofonnya ini ya dengan volume juga nol nya di jam 9 cek 1 2 3 kita coba tes 1 2 3 tambahkan untuk low nya 1 2 3 mantap sekali suaranya di jam 1 tes 1 2 3 low tambahkan lagi untuk haenya 1 di jam 1 juga saya tambahkan sedikit low-nya ke jam 14123 asli wireless seri GC128 UHF ya ini ya frekuensinya cek 123 saya kasih efek nomor ini 1 2 testing testing Low, High, High, Low. Cek satu, testing, testing, satu, dua, tiga, dicoba. Ya, ini masih saya coba masih dekat dengan mixer ya. Untuk yang jarak jauh besok pagi saja. Nanti di video berikutnya saya cek untuk jaraknya. Saya kurangi untuk low nya dan saya flat untuk tone controlnya. Saya coba untuk yang pen Equalizer 123, cek cek 123, satu 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 cek 123, cek cek Sesting, testing testing 123 dicoba kualitas GC 128 ya ya lumayanlah mantap ya ini mic wireless yang tidak begitu mahal ya di kisaran 300 ribu. Nah ini untuk saat ini kita coba masih dekat dengan mixer Saya belum bergerak kemana-mana nah, Nanti di video berikutnya saya akan cek untuk jarak jauhnya seperti apa Untuk coba jaraknya ini ditulis sekitar 50 sampai 100 meter tulisannya ya Tapi kita cek saja nanti sampai di berapa meter ya di jalan Sampai ketemu di video selanjutnya dan Salam segera waras.